Mau ke sini, ini semuanya lengkap. Tangan pertama, terus semua penyimpanannya itu rapi semua. Ada lemak. Lemak 70. Cakep tuh lemaknya tuh. Daging giling semua fresh. Jadi tiap pedagang punya caranya masing-masing. Kalau ini caranya lebih bersih dan lebih higienis tuh. Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Nah, sekarang gue udah bawa bekal, kita mau siap-siap main ke tempat Suhu. Jadi senior gue yang ngajarin tentang perbabian. Nah, dia buka modern meat shop di daerah banyak sih dia. Tapi yang sekarang kita mau ke daerah Peak, di Fresh Market Peak. Ini pork meat shop premium quality, kita ke sana. Kita coba gerbek untuk tokonya. Ya enggak, gimana keseruannya? Ikutin terus di episode ini di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Jadi kita udah nyampe di depan Fresh Market Peak. Kita akan cari dia. Namanya nama meat shop-nya adalah Haka Pork Meat Shop. Jadi dia konsepnya meat shop modern. Nah, kayak gimana? Nanti kita cari parkir dulu, ya. Begitu kita udah cari parkir di depan tokonya, kita akan mulai shoot lagi. Oke. Mas yang Nathan Meat Shop. Belok kanan. Oh, eskalator. Oke, siap-siap. Ini lobi utama ya, udah. Roti jerapa, terus kanan. Oh iya. Ya udah ada. Ya udah siap. Ya, thank you. Oke, Bray, ini ketemu tempatnya. Oke, Bray, ini kita udah sampai di tokonya. Nah, ini modern meat shop.
Pork Meat Shop. Nah, kita ke sini karena ini yang ngajarin kita tentang perbabian orangnya tuh. Kokoh-kokoh hot bikin becek. Bikin gimana gitu kalau cici-cici daerah PIK bisa ke sini. Nggak mau beli dagingnya, mau cuci mata juga bisa, ya. Oke. Jadi ini tempatnya AK Pork Meat Shop Fresh Market PIK KLA nomor 02 sampai 03 itu tempatnya di dekat lobi utama roti patokannya. Iya, nggak apa-apa aja. Tempatnya itu di dekat lobi utama lah. Ya. Jadi ini nih kalian bisa lihat. Tuh, ini ada kapsim. Ini kapsim. Kapsimnya. Kapsim kembang. Kapsim kembang, tuh ada kapsim kembangnya cakep-cakep. Terus kalau kapsim kembang di sini berapa duit sekilo? 100.000 per kilo. 100.000 per kilo. Oke. Okay. Terus sama ini apa? Yang ini sama, yang ini sama. Oke, ini kapsim biasa, kapsim bawah. 90.000. Nah, 110 ya. 100.000. Oh, 100.000. 90.000. Samcannya nih, samcannya berapa? Samcannya di sini yang best seller 120 per kilo. Best seller 120 per kilo. Nah, kalau kalian mau ke sini, ini semuanya lengkap. Tangan pertama, terus juga pengepakannya, semua penyimpanannya itu rapi semua. Ada lemak. Lemak 70. Cakep tuh lemaknya tuh. Daging giling semua fresh. Jadi tiap pedagang punya caranya masing-masing. Kalau ini caranya lebih bersih dan lebih higienis tuh. Ya. Kayak gini. Ini tulang bakut. Tulang bakut itu 60 per kilo. 60 per kilo. Tulang bakut campur ya. Oke, ada sayur asinnya. Asinnya 12.000. Oke. Oh, ada yang olahannya juga ya, Kak ya? Bagian frozen juga ada. Bagian frozen ada. Sini. Bagian frozen. Nah, ini bagian frozen. Kalian bisa lihat lengkap semua. Ada dendeng, ada somai, polos, lapcong, ngohyong, sosis. Wah, lengkap. Lengkap. Dan ini nih, kalian bisa lihat nih. Oh, didorong tuh. Kalian bisa lihat. Ada yang slice juga. Ada yang udah ini. Slice 2 mili. 5 mili ya. Oke, sama. Apa ini? Tenderloin ya? Khas dalam. Ada khas dalam. Nih, kalian saya ambil ya, coba ya. Tuh, khas dalamnya cakep, packingannya cakep, AK. Oh, AK. Okay. Sama, wah, banyak nih, sini banyak banget. Oh, ada kulit. Kulit frozen, bray. Tuh. Ya, cakep, packingannya cakep. Kalian kalau mau kesini, siomay nori, tapsim, salmon, lengkap semua. Wah, oke. Okay. Sosis 60.000, ngohyong 58, lapcong 25. Lengkap semua. Khusus. Oke, okay. Jadi kayak begini, Bray. Ini toko modern meat shop, pork meat shop. Kayak begini. Tempatnya bersih, barangnya kualitas tinggi. Nanti kita lihat untuk ininya, gua akan shoot satu persatu kayak begini. Dan kalian yang daerah PIK, ini kalian bisa mampir di Fresh Market PIK ya, di dekat lobi utama KLA 02 sampai 03 ya. Jadi kalian nggak usah ragu, ini higienis seperti yang kalian bisa lihat. Banyak ininya, variasi-variasinya juga, ham, bacon semua nih, bacon 65.000.
Cakep. Bacon. Brandnya Nyonya Babi. Oh. Oke, okay. Nanti gua kasih tahu, liatin untuk video daging-dagingnya seberapa higienis, seberapa bersih, dan seberapa kualitas tinggi tempatnya suhu gua. Oke, okay? Jadi sampai di sini kita ngeliput ini, abis ini kita mau cari makan di Pak Buah. Ya, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus episode selanjutnya di Kang Babi Ngebabi. Ciao.